Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Real Dona Dabdab bersama kedua rekan saya Liza dan Dwi. Kami dari kelompok Nyamuk dari Poltekkes Kemenkes Medan jurusan Farmasi. Pada video ini kami akan menjelaskan dan memperhatikan pembuatan losio anti nyamuk dari minyak serai wangi atau Sibopongon Nardus Linus. Latar belakang pembuatan ini, minyak serai adalah salah satu minyak asiri komersial Indonesia yang diperoleh melalui proses penyulingan. Indonesia juga mengimpor minyak serai wangi dalam bentuk pure oil yang harganya jauh lebih mahal dari minyak kasar yang diekspor. Adapun rumusan masalah, apakah losio minyak atsiri serai wangi berkhasiat sebagai anti nyamuk? Dan tujuannya adalah untuk mengetahui efek losio anti nyamuk minyak atsiri serai wangi. Metodenya adalah pembuatan lotion. Penggunaan minyak atsiri sebagai anti nyamuk secara langsung kurang efektif karena minyak atsiri yang mudah menguap. Maka dari itu perlu dibuat dengan sediaan yang lebih sesuai agar mudah untuk dipakai. Pada percobaan ini, minyak atsiri serai wangi diformulasikan dalam bentuk sediaan lotion dengan harapan agar minyak atsiri lebih lama untuk menempel pada kulit. Pembuatan losio anti nyamuk minyak serai wangi atau dalam bahasa Latinnya Sibopongon Nardus Linus. Jika ada kritik dan saran, silakan komen di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan jangan lupa komen dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Terima kasih.